Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dapur ANR. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, agar kita semangat bikin videonya. Kali ini kita nemu pizza pinggir jalan, tepatnya di Jalan Haji Muhammad Yamin, depan Tugu Juang 45, dan tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Pringadi. Ya guys, kita ini liputnya malam. Oke, ini dia. Selain pizza, ada juga burger, roti bakar Bandung. Pizza yang beraneka rasa ada sekitar lebih kurang 16 rasa. Yang sekarang kita liput di pizzanya ya guys. Oke. Nah, ini suasananya. Pizza langsung dibuat di tempat dengan topping, beragam topping, dan langsung di open di depan kita. Oke. Nah, ini kakaknya lagi open. Sudah dibakar sebentar, diisi lagi keju-kejunya apa semua kan. Dia punya tiga varian, punya tiga tipe, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kecil jika dipotong itu ada 4 potong, dan sedang 4 potong di harga Rp30.000. Yang sedangnya dapat 6 potong harga di Rp40.000, beda Rp10.000 ya. Dan yang loyang besarnya kalau dipotong sekitar 10 potong di harga Rp70.000. Jadi kalau kita mau suka, ada juga perasaannya itu yang mau pedas atau pakai lah matanya. Mau marah aja ya kan. Cara pengerjaannya pun ya cukuplah bersih ya, penyajiannya, tempat lokasinya. Mau makan di tempat juga bisa. Thank you.
Kita belinya tadi malam, makannya untuk sarapan pagi. Oke. Okay. Ini pizza pinggir jalan. Harganya ini loyang sedang. Dia ada 3 loyang, kecil, sedang, dan besar. Ini bisa 6 potong. Ini daging, jamur, sosis. Ini ada paprikanya. Ini enggak pakai paprika ya. Tadi satu lagi kita beli enggak pakai sosis, tapi kita pakai jamur. Oke. Okay. Ini dia pizza pinggir jalan. Yang mana dulu nih kita makan ini? Ini ya. Okay. Dengan modal 40.000 ini, guys. 40.000 kita makan dulu ya. Oke. Okay. Menurut aja. Oke. Kita tuang sebenarnya. Oke, ini yang pakai paprika. Hmm.
jendelanya ada sosis. Harganya murah. Kalau di McD mahal ya. Oke, kalau di Pizza Hut ya. Saya coba satu lagi ya, guys. Sausnya banyak dikasih. Ini ada di Perintis Kemerdekaan dekat Rumah Sakit Pringgan, Simpang 3 Taman Perjuangan 45. Dia buka dari jam 4 sore sampai jam 2 malam. Jadi kalau kita kelaparan ini cocok. Buat anak-anak yang begadang di malam minggu. Nah ini ya guys. Ini ada sensasi pedasnya karena ada paprikanya. Ini mungkin kalau untuk biasa anak-anak kecil mungkin ini tak pedas. Oke, okay. Makannya kameramen sabar dulu. Itu bagian. Walaupun ini tadi malam kita beli, tapi rasanya masih oke. Okay. Sosisnya itu nggak pelit, banyak. Daging, pakai daging beefnya juga. Jamin kenyang. Ini pernah ada paprikanya, jadi sensasinya ada pedes-pedesnya. Pedes dari paprika. Jadi siapa yang beli pizza, mencari yang murah tapi enak, tidak kalah dengan pizza yang terkenal, datang ke Simpang 3 Jalan Perintis Kemerdekaan depan Taman Perjuangan 45, dekat juga dari Rumah Sakit Pringgan Medan. Oke, okay? Sekian dulu kuliner kita kali ini. Kalau ada makanan-makanan yang unik akan kita kunjungi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay? Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.